kita tidak lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa dipertemukan di Panti Asuhan Bina Asri ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salam serta salawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya baik di dunia sampai di yaumul akhir nanti. Amin. Mas, ini karena saking senangnya kita dari anak-anak ketemu dengan Mbak Vero, tetapi segera akan ada acara sehingga ini akan kita sampel dulu ya. Anak-anak senang tidak dengan Mbak Vero? Senang ya. Dengan Bapak, Mas dan Mbak semua, tentunya anak-anak sangat senang ya. Selain anak tuna netra, di sini ada anak tuna rungu bicara, anak yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara secara seperti kita ya. Sehingga apabila kita berkomunikasi dengan anak yang FEB UGM, hari ini sowan ke Panti Bina Asri. Sebelumnya kami minta maaf apabila dalam kunjungan ini kami juga masih banyak kurangnya. Kami juga mohon maaf tadi maunya hanya kami duluan yang ngomong, dan tapi ternyata kami dapatkan apa ya, hadiah dari teman-teman juga untuk penampilan yang luar biasa, 3 lagu enggak cuma 1 gitu. Jadi tepuk tangan teman-teman buat semuanya. Jadi kami di sini hanya sebagai fasilitator dan juga sarana untuk berbagi ke teman-teman. Kami harap juga kami datang ke sini diterima dengan baik. Kami terima kasih sekali. Sekali lagi, jangan dilihat barang ataupun jumlahnya, tetapi kasih sayang kami ke teman-teman sehingga kami juga bisa menjalin silaturahmi yang baik. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu mohon diterima. Semoga bermanfaat juga untuk teman-teman. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman yang ikut mikirin solusinya atau cerita acuh? Yang mana? Yang ikut mikirin, ikut menanggungnya. Itulah hal kebaikan yang bisa dilakukan, yang membuat kita merasa dua, tiga.